rekreasi Sungai Lawe, air terjun Sungai Buih, tahun melawat Kenyai 2021. Kita dah masuk jalan sehala ya. Oh, gua ikut sana, masuk ikut sana. Kuala Berang cuma 36 km dari sini. Dari bandar Kuala Berang. Okay. Kita tengok tasik dulu lah. Kita dah sampai ni. Nah dulu. Kawasan yang terjaga rapi. Sejenak di sini. Pemandangan indah. Pengkalan Gawi. Oh, bawah tu ada bot dan bot pelancong. Ini rupa Tasik Kenyir. Ada puncak bukit tu. Yang lengkap dua, lengkap dua dos saja boleh masuk ke Tasik Kenyir ni. Betul. Bot-bot pelancong masih lagi parking di sini. Wah, cantik bot-bot ni. Makja ni, saya pernah naik bot makja ni. Wah, cukup-cukup menarik lah. Sebenarnya susah nak dapat pemandangan bot-bot pelancong ni berada di sini. Sebab kebiasaannya bot-bot ni akan berada di mana, di laut, di tengah-tengah tasik. Makja hari ni masuk dalam Made in Terengganu.
Ini put-put tadi kena. Banyak boat. PKP, boat tak boleh jalan lagi. Boat boleh jalan tak gini? Boleh tak? Kalau ada tuan dia ni, kita boleh naik je. Banyaknya boat parking. Kesian tuan bu. Ada kayak kita cuba naik salah sebuah bu. Kita pergi sampai belakang tengok bu. Inilah rupa bu Tasik Kenyir. Memang mewah ni. Boleh je. Kalau nak pilih, pilih je mana bu yang nak pergi melancong. Kebetulan hari ni. Ni lagi boat belakang. Rezeki House Boat. Toman 2. Ni saya pernah guna port Toman 2 ni. Lengkap dengan Astro. Tandas boat pun cantik ni ha. Please pass after use. Boleh. Tingkat tu ada tingkat atas. Ini semua bilik tidur ni tangga naik. Bot ni berapa sehari? 2008. Berapa orang beli muat? 25 orang 30. Tinggi 3 tingkat bot eh. Oh dia ada musim kat kan Malaysia? Arwana bot ni. Sekarang bot tak jalan. Boat parking belakang ni ha. Bulan depan baru start jalan. Lagi boat kenyal di sebelah sini. Mana arut ni. Okey, kita gerak lagi. Cantiklah pengkalan dataran Gawi ni. Pulau Poh. Dulu pulau tu kena naik bot. Tapi sekarang dah ada jambatan. Tapi kereta belum lagi boleh pergi sebab dia belum buka sepenuhnya. Kita cuba berjalan tengok setakat mana yang dapat. Dia ada lorong untuk pejalan kaki tu. Cantiklah. Dah jadi mercu tanda Pengkalan Gawi. Kalau malam ni mesti cantik dengan dia punya sistem lighting yang banyak tu. Nanti akan saya bawa suasana di waktu malam. Sebenarnya lokasi ni belum lagi dibuka ni.
Tadi saya di seberang sana, ini saya berubah ke seberang sini. Saya tak nak pergilah sampai sana. Nanti saya akan bawa semula ke hingga ke sebelah sana. Sangat cantik Tasik Kenyir ini. Pengkalan Gawi dengan mercu tanda baru. Teruskan perjalanan kita di Pengkalan Gawi ini. Banyak yang dalam pembinaan. Dulu sini je kita nak pergi belah nak apa pun, nak makan. Tapi sekarang dah ada, dah cantik dah. Air tandas awam. Jalan utama nak masuk. Kedai-kedai sini bebas cukai. Nah, ni kawasan bebas cukai. Kedai-kedai bebas cukai. Tapi tutup ni musim PKP. Dan ini jeti. Kalau nak pergi sewa boat laju untuk perjalanan 2 jam 3 jam. Nah, inilah jeti dia. Ini pengkalan utama dulu. Nah, zaman dulu sinilah tempat dia. Dan kedai apa ni? Kedai bebas cukai di sanalah. Nah, ini jeti untuk boat yang untuk pusing-pusing pulau 1 jam 2 jam. Nah, ini jeti dia. Dan boat-boat dia di sini. Okay. Musim PKP. Kalau musim biasa, memang banyak boat di sini. Kita boleh je sewa. Dia ada jadual. Dan anda boleh sewa pada bila-bila masa. Dan ini boat-boatnya. Boat semua parking sekarang. Boat-boat laju. Ini kawasan boat laju. Inilah boat untuk pusing setengah jam, 2 jam, 1 jam. Ha, ini jeti untuk boat-boat laju. Semua boat ni boleh disewa. Dan di sebelah sana tu boat milik ketengah tu. Pengkalan utama. Dululah pengkalan utama, sekarang saya tak pasti. Parking berbayar. Kereta RM2 sehari. RM5 satu malam. Bas RM10. Ini dataran dia. Wah. Memang berubah betul. Lama betul saya tak masuk sini ni. Yelah PKP, kita tak boleh keluar mana. Ini lepas dapat 2 dos barulah dapat berjalan. Okay. Di Tasik Kenyir ni ada slipway. Okay, kita pergi ada tandas ni eh. Tandas bilik mandi pun ada. Cantik oh, tandas bilik mandi. Okay, ni slipway. Oh, tutup slipway. Kita tak payah turun lah. Sebab tutup. Saya pada asalnya saya nak turun sampai ke bawah slipway tu. Okay, jadi kalau boat-boat tunda tu boleh turun ikut sini. Slipway ni, slipway yang paling mewah. Pernah saya jumpa speedway biasanya. Wah, kosongnya speedway ni bertah sampai ke dalam air. Okay, kita patah balik lepas pusing-pusing Tasik Kenyir ni. Pusing-pusing Pengkalan Gawi ni, bukan Tasik Kenyir, di jeti pun Tasik Kenyir.
book service, auto book service, counter counter book service. Raya sangat cantik. Signboard lengkap. Lari logs. Jalan turun dengan jalan naik. Surau sini ya. Surau public. Surau. Saya tadi kita jalan naik ke sana, jalan keluar itu sini. Jalan Terengganu Kuala Peran. Oh. Rupanya bukan polis ya, kastam. Dah ada tertulis di berhenti pemeriksaan kastam. Kat sini ada kedai dapat kita. Dari kastam. Wah, bebas juga. Saya kata apa, polis rupanya kastam sebab ada pemeriksaan polis. Tapi kastam rupanya hanya dua jalan. Jalan naik dan jalan turun. Kastam di jalan keluar. Itu sebab satu tak jalan masuk. Jangan lupa subscribe Made in Terengganu, channel yang akan membawa cerita-cerita tentang negeri Terengganu. Made in Terengganu. Ini pintu keluar sebelah sana, sebelah sana jalan saya pernah ke Cameron dan jalan ni jalan Arin Gua Musang, Kuala Terengganu, Kuala Perang, Kuala Terengganu. Kita nak pergi ke Kuala Perang, Kuala Terengganu. Anu sebelah Arif. Okay. Jom kita kerak. Jadi kita berhenti di sini dulu. Kita dah jalan keluar, tadi jalan masuk. Dah bawa ke jalan masuk untuk ke Tasikmalaya, untuk ke Pengkalan Gawi. Dan mohon kepada yang menonton, subscribe Made in Terengganu. Sekian, terima kasih.